Depok terus berupaya mewujudkan kota ramah keluarga di Depok. Salah satunya upaya terbaru pemerintah yaitu menggagas sekolah ayah bunda yang diadakan bagi sarana pembelajaran ayah dan bunda kota Depok dalam mengelola keluarga. Menurut Wali Kota Depok, Muhammad Idris, keberadaan sekolah ayah bunda ini sebagai upaya pemerintah mencegah terjadinya kekerasan anak. Hal ini karena anak menjadi bagian terpenting dalam rumah tangga dan menjadi aset bangsa yang sangat berharga. Karena ini pertama masih pemerintah yang mengadakan DPA-PMK, ya kita menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada di pemerintahan. Nanti bisa kalau 25 ini kayak apa kan nanti akan kita konsulkan juga ke narasumber. Narasumber nanti enjoy-nya seperti apa, dan saya bilang jangan monoton ceramah-ceramah saja gitu. Tapi bagaimana mereka bisa mempraktekkan ketahanan keluarga itu seperti apa. Sosial itu artinya mereka gratis. Namanya sekolah kan biasanya bayar, di sekolah gratis karena memang biaya kegiatan dari APBD. Pak, berarti bisa mengatasi kekerasan anak di kota Depok ini? Kita inginkan begitu, karena kalau kekerasan pada anak juga terhadap masalah keberdayaan ayah dan bundanya, suami istrinya, seperti itu.